Sampah di rumah, yuk! Di suatu ketika, hiduplah seekor hiu. Setiap kali ia pulang ke rumah, hiu pasti akan merasa kesal. Karena di rumahnya begitu banyak sampah dari daratan. Bahkan hari ini pun sampahnya bertambah banyak. Hiu yang sudah hilang kesabaran pun mencari cara untuk membersihkan rumahnya dari sampah-sampah ini. Hiu kemudian pergi menemui paus untuk meminta bantuan. Hiu memohon agar paus mau membantunya, karena rumahnya sudah sangat tercemar oleh sampah. Paus yang merasa kasihan kepada hiu pun bersedia membantunya, dan mereka kemudian pergi ke rumah hiu. Setelah sampai, paus kemudian langsung membantu membersihkan dengan menghisap semua sampah yang ada. Setelah menghisap semua sampahnya, paus lalu berenang ke permukaan menuju tepi pantai. Paus lalu mengembalikan sampah yang mencemari laut itu ke pantai dengan cara menyemburkan lewat lubang sembur di atas kepalanya. Rumah hiu sekarang bersih, dan ia pun berterima kasih atas bantuan paus.